Sebagai bentuk peringatan Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2023, jajaran Polda Jawa Tengah mengadakan olahraga bersama yang diikuti oleh lintas instansi, antara lain TNI Polri, Forkompimda, Bea Cukai, hingga awak media. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Apel Mapolda Jawa Tengah pada Jumat pagi kemarin. Diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai instansi, kegiatan olahraga bersama yang diisi oleh senam massal tersebut menggambarkan semangat sinergitas antara Polda Jateng dengan TNI dan stakeholder terkait, termasuk di dalamnya awak media. Terlebih dalam pelaksanaan tugas mengamankan pemilu 2024 mendatang, TNI Polri harus tetap mampu menjaga netralitas. Apapun pilihan di masyarakat, TNI Polri harus menjadi penengah di masyarakat untuk menjaga harkam tipmas dalam setiap pentahapan pemilu. Akan kita tumbuh kembangkan suatu esprit de corps, jiwa korsa, persatuan, dan kesatuan. Utamanya adalah TNI Polri, karena kalian-kalian nantilah yang nantinya akan mengawal bersama-sama dalam rangka pesta demokrasi yang sekarang lagi bergulir. Dalam kesempatan itu, tampak seluruh peserta larut dalam kebahagiaan saat para penghibur tampil di atas panggung, termasuk di antaranya para anggota TNI dan Polri yang berjoget bersama tanpa terlihat adanya sekat apapun. Tim Liputan, Temanggung TV.